Kalau kita temui seseorang yang pingsan, maka titik emergensi yang harus kita lakukan, yang pertama tengkuknya, ya. Kemudian dekat kiri di titik jantung, kemudian dekat kanan di titik tensi dan lambung, ya. Ya, jadi sekali lagi untuk kasus pingsan, pertama di tengkuk, ya. Kemudian dekat kiri di titik jantung, ya. Dekat kanan di titik tensi dan lambung. Yang diulang-ulang secara bergantian hingga sampai siuman kembali. Jadi siuman lagi untuk pingsan, tengkuk, dekat kiri di area jantung, dekat kanan di area tensi dan lambung, diulang-ulang sampai siuman.